Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta. Wa laka ni'matuka 'alaina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Fa adda al amanata wa nasaha al ummah wa ballagha ar risalah wa jahada fillahi haqqo jihadihi hatta ataahu al yaqin. Allahumma rzuqna sidqa fil qawl وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شمينا المسلمين رحمتي لجريكسه علي الله سبحانه وتعالى سكينه. Alhamdulillah, pertama-tama dan senama-namanya kita merapatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita duduk sekejap ijlis bina nu'min syah untuk kita membina keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengar peringatan Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala senantiasa masih lagi mengurniakan nikmat yang begitu besar kepada kita. Maka seginya kita sebagai hamba Allah Ta'ala, apakah peranan kita? Tidak lain dan tidak bukan, bagaimana cara untuk kita membalas ada apa yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana untuk kita bersyukur? Maka dengan kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Muslimin dan muslimat dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita sambung pembacaan kita dalam satu kitab. Dan mana kita akan sambung pada bab yang kedua ataupun bahagian yang kedua. Sebelum ini alhamdulillah kita dah selesai pada bahagian yang pertama, iaitu 10 sifat yang dikeji. 10 sifat hati yang dikeji. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada 10 sifat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Katib ngarah sifat yang terpuji yang pertama, iaitu taubat. Apa maksud taubat? Balik, pulang, kembali. Balik mana? Pulang ke mana? Kembali ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia, kita tidak boleh menyatakan kita ini sentiasa betul, kita ini sentiasa bersih, kita ini sentiasa makna apa tuan-tuan, suci hati kita, tidak. Manusia ini dia tak pernah sunyi daripada melakukan kesalahan. An-nasu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak pernah sunyi daripada buat kesalahan, daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana jalan untuk kita, makna apa tuan-tuan, memastikan kita ni sentiasa ingat pada Allah, memastikan hati kita ini sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kepada Allah? Maka pembukaan jalannya adalah dengan taubat. Makna dosa hak banyak ni tuan-tuan, kalau tidak dibersihkan, kalau tidak makna apa kita islahkan kembali, maka payah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Umpama enjin yang bila mana minyak tidak pernah bertukar, maka enjin lama-lama akan jadi rosak. Pakai kereta kena tahu. Mana biasa kalau puan ni pakai aje lah. Isi minyak, tekan minyak, rosak dia pun untuk lelaki. Isi minyak, tekan minyak, rosak dia pun untuk lelaki. Biasa orang lelaki lah hak pandangnya tuan-tuan. Ini kelebihan dia, orang puan duduk dapur, orang lelaki duduk anda babak dapur. Kadang pinggang jawa pun tukar. Nak kata pun tuan-tuan, bila mana kita pakai kereta, ada masa kita kena tukar minyak. 5,000 sekali tukar tuan-tuan. Minyak hak baru. Makna apa tuan-tuan, bila kita tukar hak kotor kepada yang baru, maka menyebabkan perjalanan kereta itu jadi smooth, mengira. Jadi mana lacor, jadi sedap tuan-tuan. Nak pergi jalan, jalan jauh pun tak ada masalah. Gitu juga hati kita. Hati kita ni tuan-tuan tak pernah sunyi daripada buat salah. Maka perlu kita sentiasa bersihkan dengan zikrullah, istighfar dan sebagainya tuan-tuan. Untuk apa? Tak lain tak bukan untuk memudahkan perjalanan kita untuk kenal Allah Ta'ala. Untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Maka itu kepentingan taubat kepada kita tuan-tuan. Kerana dalam diri kita ni tuan-tuan, kata ulama, dua perkara yang perlu ada dalam diri kita. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak dekat pada Allah Ta'ala ni, yang pertama sekali adalah kita buang segala kotoran. Kita buang segala kotoran. Maka buang segala kotoran tu adalah taubat. Kita bersih kembali, kita istighfar, kita berzikir kepada Allah Ta'ala minta ampun atas segala dosa kita dan sebagainya. Yang keduanya, kita isi dengan perkara-perkara kebaikan, amalan salihah, iaitu kita beramal dengan amalan-amalan salih. Maka dua perkara ni kena ada, iaitu yang pertama sekali dari sudut takhar, dua perkara yang disebut oleh ulama. Yang pertamanya apa dia? Kita mengikis kekotoran dalam diri kita yang pertama. Yang kedua, kita mengisi diri kita ni dengan amalan-amalan salih. Ini sebagai peringatan ataupun muhasabah kepada kita. Baik, kata pengarah, at-taubah. Taubat daripada segala dosa. Yakni kembali mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Taala tuan-tuan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandi rahimahullah ta'ala, taubat ni adalah kunci. Anak kunci bagi orang yang mencari keredaan Allah Ta'ala. Tuah bagi sekalian murid. Apa maksud murid? Orang yang mengkendaki akan ilmu akhirat. Orang yang hendak pada akhirat tuan-tuan. Jadi taubat ni adalah pembuka jalan. Taubat ni adalah pembuka jalan. Tak taubat, maka payah kita nak cari ilmu akhirat tuan-tuan. Kalau kita dah biasa dengan maksiat, kita dah bergelumang dengan maksiat, maka payah kadang-kadang kita nak pergi surah. Payah kadang-kadang kita nak semayang awal. Payah tuan-tuan. Sebab apa? Diri kita ni penuh dengan dosa dan sebagainya. Kadang-kadang tak semayang terus. Jadi taubat ni adalah pembuka hati. Kunci yang diberi tuan-tuan untuk kita buka hati kita balik, bersih balik hati kita supaya kita kembali seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini peranan taubat. Sebab itulah yang pertama sekali sifat yang dipuji oleh Allah Taala adalah at-taubah. Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Taala sungguh gembira dan suka kasih pada orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Rukunnya tiga, kata pengarang. Taubat ini ada tiga. Rukun taubat ada tiga. Yang pertama sekali apa dia? Iaitu menyesali maksiat yang telah dilakukannya. Dia ada yang pertama sekali bila mana kita dengan Allah. Yang kedua, bila mana kita dengan manusia tuan-tuan. Itu dua perkara. Yang pertama dengan Allah Ta'ala, iaitu pertama sekali kita menyesali akan maksiat yang telah kita lakukan. Bila kita buat salah, maka kita kena menyesal. Tak cukup syarat taubat sekiranya kalau kita tak menyesal benda yang kita buat. Faham tak? Apa maksud menyesal? Tak buat dah. Menyesal dah, tak buat dah tuan-tuan. Nama ni, menyesal dah, rasak buat pulak. Orang menyesal mulut tapi dalam keadaan sama perbuatan kita buat, itu tak menyesal. Maka tak cukup syarat taubat. Maka yang pertama sekali kata ulama, iaitu menyesali maksiat yang telah dilakukannya.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti daripada melakukan perkara tersebut. Mana benda hak dia buat tu, dia berazam tidak akan buat lagi dah. Tidak akan buat dah benda tersebut. Contohnya dia curi, dia berazam aku tak bercuri dah lepas ni. Itu antara syarat dia. Tak sempurna syarat kalau kita tak berazam untuk tinggalkan perkara maksiat tersebut. Nak tobat tapi maksiat kita teruk tak semua. Maka tidak ada kesempurnaan dari sudut syarat-syarat ataupun rukun tak taubat tuan-tuan. Antara disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kemanisan yang diberikan oleh Allah Taala, tiga syarat kemanisan iman. Yang pertama sekali, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an ya'uda wa an yakraha an ya'uda fil kufri wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakru an yakzafa fil nar. Dia benci nak balik pada kejahatan. Aku benci dah. Ini tanda kita berazab, tak buat dah. Ay yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yakzafa fil nar, seperti mana dia benci untuk dihumban ke dalam api neraka. Kita ada sini tentu ada siapa nak masuk neraka. Ada? Ada entah. Semua kita dak wahai tak mau masuk neraka. Entah dak? Gitu jugalah kita tak mau buat lagi kesalahan dosa maksiat kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tentu. Itu antara syarat manisnya iman ibadat yang Allah Taala akan beri pada kita. Ini syarat dia tentu. Kalau tak ada ni tak sempurna, tak sempurna. Yang ketiga, berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau meminta dihalalkan olehnya. Mana pertanyaan dengan Allah Ta'ala tiga tadi dah. Ana kita minta ampun, kita menyesal atas dosa maksiat kita buat, berhenti daripada melakukannya dan berazam tidak akan melakukannya lagi. Baik, itu dengan Allah Ta'ala. Sekiranya kalau dosa yang kita buat dengan manusia, tambah. Kena pergi minta maaf dengan manusia tuan-tuan. Ini ada banyak perbahasan dari sudut mazhab. Khilaf dari sudut imam mazhab tuan-tuan. Ada setengah mazhab lain menyatakan cukup sekadar kita minta alah. Kalau kita buat jahat dengan orang tu, contoh kita pergi curi. Kita ambil barang dia. Mana pun tuan-tuan, cukup sekadar kita minta alah. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i kena perinci. Bitafsil, kena secara terperinci. Benda kalau kita ambil, contohnya aku salah ambil duitmu seriah, seriah kena beri. Kalau tak, kita ambil barang sekian-sekian, kena beri barang tu sekian-sekian. Kalau tak boleh beri, minta izin mana, aku tak boleh nak beri ke aku beri dia. Kalau setuju, kalau tak, kena beri juga tu tuan-tuan. Nama tak, ni nak kata Imam Syafi'i, ia perinci sikit benda ni tuan-tuan. Nawarak nak beri keselamatan pada kita sebelumnya. Dari sudut mazhab alaih, cukup sekadar minta halal. Halal lah benda aku beri. Tapi imam mazhab Syafi'i terperinci tuan-tuan. Jadi kita ikut ni lah. Mana benda kalau salah kita ambil hak orang, kita pergi minta maaf, lalu kita pulangkan kembali hak yang kita ambil tuan-tuan. Kalau dah boleh, maka buat perbincangan. Bincang boleh. Nawarak sekian-sekian, kalau orang kata tak ada masalah, lahwilah napa-napa pun, mu minta maaf ni pun okey baik dah. Alhamdulillah, selesai masalah kita. Bimbang tuan-tuan kalau dengan manusia. Kalau dengan Allah Ta'ala, kita minta ampun sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka selesai. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat kita tuan-tuan. Allah Ta'ala ni tak sombong. Teruk mana sekalipun kita tuan-tuan ingat, rahmat Allah lebih baik. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata dalam hadis Nabi SAW, sesungguh rahmat aku ini mendauhi akan kebencian aku. Teruk mana sekalipun manusia, tapi rahmat Allah lebih besar. Ini Allah Ta'ala. Banyak dah berlaku kisah-kisah zaman Nabi Musa, ada juga mana kisah seorang pemuda ni, orang dah berahi ke dia sampai dia kena halal duduk pucuk kapung tuan-tuan. Nama-nama pergi kapung ni, orang dah hilalah duduk ujung kapung tuan-tuan, tak ada orang. Duduk ujung kapung, tak ada orang tuan-tuan. Lalah dia berubah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia beramal, dia buat ibadat sebagainya, mati tuan-tuan. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa supaya pergi kapankan seorang yang alim di hujung kampung. Musa tak tahu siapa. Gigi rupa pun tengok, orang yang dihalau oleh mereka tuan-tuan, nak berubah.
Nak katanya walaupun teruk mana sekalipun dosa kita, tuan-tuan, bila kita dekat pada Allah, kembali pada Allah dengan hati kita yang benar-benar nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak ada sangkut paut dengan manusia. Nah, mana? Ha, makna apa tuan-tuan? Ha, lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Eh, ha, makna apa? Nak kata besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dengan Allah selesai, tapi kalau dengan manusia kita kena minta maaf. Sebab tu hubungan dengan manusia juga kita kena jaga. Hablum minallah wa hablum minannah. Hubungan dengan Allah semua telah lagi wa hablum minannah, hubungan sesama manusia, tuan-tuan. Eh, pernah juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kata betapa besarnya dosa dengan manusia. Nah, Nabi membandingkan, membuat pembandingan antara dosa dengan Allah dengan dosa dengan manusia. Semua dosa besar, iaitu berzina dan juga mengumpat. Nah, berzina dan mengumpat. Zina dosa besar, mengumpat dosa besar. Dosa besar mereka. Nah, minal kabair, semua daripada dosa-dosa besar, tuan-tuan. Lalu berzina ni dosa dengan Allah. Nah, bila sebut berzina, maka dua pasangan tu suku sama suku. Bukan rogo ni mana pun tuan-tuan, seorang nak, seorang tak mau. Ha, itu makna kita buat menjahat dengan manusia. Ha, ni berzina ni suka sama suka, maka dia dengan Allah Ta'ala. Tapi bila mengumpat, kita dengan manusia. Kita kata ke orang tu, kita kata buruk dan sebagainya, tuan-tuan. Nah, dengan Allah kalau kita minta ampun, insyaAllah. Nah, mana apa tuan-tuan, kalau sebelum kita mati, sebelum makna nyawa kita sampai pada hayatum, Allah Ta'ala akan terima insya-Allah kalau kita sungguh-sungguh. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughri. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan terima taubat hamba dia selagi mana nyawa tak sampai ke ghar-gharah, yakni hayatum. Nah, kita minta sungguh-sungguh, kita bertaubat, aku tak mau buat dah, aku menyesal dan sebagainya, kita berazam sebagainya tuan-tuan, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan keampunan pada kita. Antara amanah pun tuan-tuan, tanda Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kita tak buat dah dosa lama. Ha, itu tanda tu. Kita tak buat dah. Ha, itu tanda Allah Ta'ala makbulkan makbulkan doa kita tuan-tuan, makbulkan amanah taubat kita tuan-tuan. Ini wajah taubat, awak pula. Ha, itu tanda dah makbul gitu. Awak nak kena usaha lagi tuan-tuan. Jadi nak kata dengan Allah, Allah Ta'ala boleh maafkan kita tuan-tuan. Tapi kalau dengan manusia, sekali manusia tak maafkan kita, maka kita berusaha juga kukuk mana sekalipun untuk supaya mereka maafkan kita tuan-tuan. Nah, jadi kena terperinci. Mengikut mazhab Syafi'i, kalau kita buat salah dengan dia, apa kita ambil barang apa sekalipun, kena terperinci. Nah, minta Allah pulang balik dan sebagainya tuan-tuan. Nah, maka sekiranya berhubung dengan makhluk manusia, maka disyaratkan memulangkan balik atau mengganti atau dimintakan halal. Dan jika tidak kuasa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubatnya. Ini kalau tak mampu dah. Nah, mana-mana tuan-tuan, kalau kita buat dosa dengan manusia, lagi tu kita kena minta maaf. Nampak tak? Kita kena minta maaf, kita kena perinci balik benda dosa kita sebagainya tuan-tuan. Kalau dengan orang, nah, mana minta maaf, ia dah maaf, kena juga cari jalan supaya dimaafkan. Kita cari jalan sebagainya. Nah, kalau tak jumpa cari dah, barulah kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, supaya Allah Ta'ala buka hati mereka supaya maafkan kita dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini nak kata payahnya tuan-tuan, kan, bila kait dengan manusia tuan-tuan. Eh, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubatnya dan memohon kepada Allah supaya orang yang empunya hak itu meredakan ia di hari kiamat. Ini kita bimbang, sebab apa kita nak minta maaf? Supaya dia redakan kita di hari kiamat. Kalau dia tak reda, tanggung kita hari kiamat tuan-tuan. Jadi kita orang yang muflis, seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini bahaya sungguh. Ha, bila dosa dengan manusia tentu, maka kena taubat. Nah, ha, makna supaya mereka ini akan berikan keredaan pada kita. Nah, ha, makna mereka redha apa hak kita ambil selama ni, dia dah tak apalah, aku halal belaka tuan-tuan. Lepas kita tuan-tuan. Kalau dah halal, tak apa ke mati tuan-tuan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Nah, mana ha, nak kata bahayanya kita akan tanggung di hari kiamat tuan-tuan. Sebab tu janganlah kita rasa bersorih, janganlah kita rasa payah untuk meminta maaf atas kesalahan kita. Nah, kena minta maaf tuan-tuan. Minta maaf semua dah, aku minta maaf dah. Biar dah buat salah pun. Biar jauh gitu tuan-tuan. Ni payah nak minta maaf, sebab apa? Ego. Faham tak? Motor sikat ego. Ha, tu. Nah, mana ego tuan-tuan? Ni, rasa besar kita, rasa hebat kita, sombong kita, menyebabkan payah kita nak minta maaf dengan orang. Apa mu nak suruh aku minta maaf? Mu patut minta maaf dengan aku. Ha, apa? Ego. Padahal tak ada menapu-menapu pun.
Tahu tak? Ah, makna pun tuan-tuan, kalau kita minta maaf, lagi banyak pahala kita. Nah, nah, orang maafkan kita lagi bagus tuan-tuan. Eh, Allah Rabbihani, sama-sama kita pakai maaf, muhasabah. Kerana kita tak ambuh, tergolong seperti orang yang muflis, kata Nabi di hari akhirat. Sebab apa muflis? Nah, dia rasa banyak dah buat apa ni amal atas dunia. Dia rasa banyak dah dia boleh bawa apa ni amalan dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Ha, tapi dia tak sedar atas dunia dia buat jahat dengan orang. Hubungan dengan Allah dia jaga. Surah lagi, kuliah lagi, majlis ilmu lagi. Namara, awak amal baik, sedekah sebagainya tuan-tuan. Tapi dia ingat, dia tak sedar bahawa dia atas dunia buat jahat dengan orang. Dia tak minta maaf orang. Namara, ah, hendak minta maaf, hendak minta redha dengan manusia tuan-tuan atas apa kesalahan yang dibuat pada mereka. Ha, lalu menyebabkan di hari akhirat pula tuan-tuan, eh, dengan perasaan dia rasa banyak ada amalan dia tu tuan-tuan, tiba-tiba dengan apa hak dia buat atas dunia, maka segala amal kebaikan dia itu akan dipindahkan kepada orang yang telah dia buat jahat. Ha, orang kata kalau atas dunia dia ngumpat orang, maka pahala kebaikan dia akan dipindahkan kepada orang hak dia ngumpat. Ha, dia ambil hak orang ni, dia ambil hak orang tu dan sebagainya. Maka semuanya akan dipindahkan kepada aman orang yang telah dibuat jahat atas dunia. Tak cukup dengan tu kata Nabi, maka dosa yang ada pada orang lain akan dihumban kepada dosa dia, Allah Rabbi. Umur dosa orang lain akan dihempakkan dalam dosa dia pula. Orang akan dimasukkan dalam akaun dosa dia pula. Maka makin bertambah. Dah pahala tak ada sikit dah tu. Nah, pahala suci habuk tak ada dah, kering ketang lah tuan-tuan. Tambah pulak dosa, Allahu Rabbi. Ada sebab tu kata Nabi, inilah orang yang mana muflis tuan-tuan. Ha, makna apa? Tak lain tak bukan, tempat dia adalah dalam api neraka, na'udzubillah. Ini kita minta jauh tuan-tuan. Ha, jadi sama-sama kita pakat jaga, ha, dengan Allah dan juga dengan manusia. Kita tak nafi, semua kita ada buat salah. Termasuk diri saya. Saya tak kata saya sempurna, tidak. Nama dah, ha, jauh sekali dah. Nah, mana siapa sekali pun kita bukan Nabi. Nah, sahabat-sahabat pun ada buat dosa juga. Mana para alim ulama pun ada buat dosa, tapi mereka ni sentiasa bila ada buat dosa pun mereka terus bertaubat tuan-tuan. Nah, kita ni tuan-tuan bahi tak tahu. Nama dah, kita tuan-tuan bahi tak tahu. Ha. Apa payah sebab kita bahi tak tahu. So, ah. Nah, sahabat-sahabat tidak tuan-tuan. Ngok sedar je ada dosa, terus bertaubat. Taubat macam dosa banyak. Padahal dosa tak banyak mana pun. Kita tak taubat rasa macam dosa sikit. Padahal dosa bertambung. Ha, kau sini lah. Ha, nak kata orang lain. Nah, depan saya ni bagus belakang. Ha, nak kata pun tuan-tuan. Ni, kata bezanya kita. Nah, nak katanya kita bukan aman apa. Walaupun selagi mana bukan Nabi, mana kita tetap ada dosa. Tapi cuma bezanya kita taubat atau tidak. Cepat atau lambat. Ha, sebab tu antara kebanyakan kita ni, kita banyak bertangguh. Sebab tu kata ulama, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandir rahimahullah ta'ala, bila kita ni melambat-lambatkan taubat, maka kita perlu bertaubat atas sebab melambatkan taubat kita. Marah? Haa, nak katanya tuan-tuan. Nah, sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, nah, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Bersegeralah kamu dalam memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Rasul minta ampun pada Allah. Paling-paling kurang istighfar. Paling-paling kurang. Lebih baik mana kita khususkan diri kita sembahyang taubat, berzikir, mohon pada Allah, doa. Nah, itu lebih baik tuan-tuan. Paling-paling kurang istighfar. Tak payah istighfar ke payah? Payah istighfar. Tak payah tak? Eh? Payah, muzimak payah? Tak payah. Ha, nyanyi lagu Aiman Tino boleh tau. Baru tu baik. Ha, lagu pun dekat tu baru tuan-tuan. Ha, lagu Wani Hasrita. Ha, dengar? Ha, lagu Wani Hasrita dengan siapa? Dengan Tajul. Umde, lagu umde. Dekat tu baru. Eh? Ha, ai wala dah tu. Ha, padahal mari ngapa dah. Nah, mana apa tuan-tuan? Eh, tak payah pun tuan-tuan. Jadi kena sentiasa, eh, lazimkan diri kita tentu paling-paling kuat istighfar. Ada satu cerita kan, dengar tak? Kisah cerita orang yang kuat istighfar. Nah, antara kelebihan orang istighfar ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kelebihan ni murah rezeki. Nah, banyak kelebihan istighfar tuan-tuan. Kisah hanya antara Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dengar kan? Dengan seorang penjual roti. Harap, ha, makna pun tuan-tuan, dengan banyak ni istighfar tuan-tuan, makna Allah telah murahkan rezeki dia. Nah, dengan niat dia nak berjumpa dengan seorang alim ulama. Ha, makna pun tuan-tuan, seorang alim ulama, orang yang besar, orang yang banyak ilmu, yang terkemuka lah tuan-tuan, yang orang terhebat tuan-tuan.
Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi dia tak tahu hak mari rumah dia tu Imam Ahmad. Ada sekali bila tanya-tanya, rupanya hak cakap dengan dia tu, hak duk sembang semua tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nangis dia nak katanya Allah makbulkan doa dia ni, orang yang kuat istighfar. Kelebihan Allah Ta'ala makbulkan permintaan dia, tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan nak biar Allah Ta'ala mudah usaha kita, istighfar banyak. Nampak tak? Istighfar banyak tuan-tuan, minta Allah Ta'ala ampunkan segala. Sebab apa kadang-kadang kita payah nak buat usaha? Sebab apa kadang-kadang kita ni dosa kita, apa ni, sebab apa kadang-kadang rezeki kita rasa macam payuh? Sebab kadang-kadang kerana dosa kita yang menjadi penghalang. Dosa kita yang menjadi dinding atas sebab kerana rezeki yang Allah tak nak. Sedangkan Allah tak nak beri sama rezeki. Sebab apa rasa payuh? Nah, apa yang ada atas dunia, wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apa yang ada atas dunia, semua Tuhan beri rezeki. Tapi sebab apa kita payuh? Orang yang mudah. Sebab dosa kita. Jadi nak buang dosa, istighfar. Istighfar banyak. Allah Ta'ala permudahkan makna tentang urusan kita. Nah, ada seorang hamba Allah Ta'ala tu, dia tak beranak. Mana pembina ni, dia payah nak beranak. Nak dah cakap tunggu dah, puluh-puluh tahun nak beranak, tuan. Dan sekali diminta amalkan istighfar. Alhamdulillah. Hamil, tuan. Nama tak? Ha, mana apa maksud hamil? Mengandung. Nama tak? Dengan izin Allah Ta'ala. Ini yang terkelebihan Allah Ta'ala beri dengan istighfar. Tak lain tak bukan, ada tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau hak ni berbayar kau, tak tahu apa itu. Nama tak? Kalau istighfar hak muluk ni tuan-tuan, dan nanti ibadat khususiyat ni tuan-tuan, maka bayar tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kelemahan kita, kita bahagian melambatkan taubat. Itu kelemahan kita. Sebab tu disebut oleh ulama dan satu kitab. Antara sebab mana lambatnya taubat adalah dengan israr. Apa maksud israr tuan-tuan? Nah, israr ni apa? Tetap kita mengerjakan maksiat. Nah, itu antara payahnya kita nak taubat sebab kita sentiasa lazimi dengan maksiat. Jadi antara beberapa perkara kata ulama menyebabkan ada ni israr ni, yang pertama sekali apa dia? Nah, kata ulama tuan-tuan, menyebabkan ada ni israr ni, yang pertama adalah kita merasakan bahawasanya nah, seksa yang dijanjikan itu bertangguh. Apa dia tuan-tuan? Maknanya kita tangguh taubat. Kita tangguh tuan-tuan. Dah apa dah apa-apa ni. Nampak tak? Ha, lepas-lepas ni tuan-tuan, mana kalau buat adab kena selalu. Ha, contoh pada bila-bila masa je Tuhan boleh balas tuan-tuan. Benda hak kita buat ni, Tuhan boleh balas adab pada atas dunia, akhirat Tuhan balas. Tapi jangan kita pukul, Tuhan nak balas atas dunia, akhirat kat gigi. Ha, atas dunia buat tu. Ha, ni jangan gitu tuan. Itu antara sebabnya kadang-kadang payah kita nak bertaubat. Itu pertama. Nah, kita suka bertangguh. Yang kedua tuan-tuan, kata ulama, apa dia? Iaitu makna apa tuan-tuan, kita suka meninggalkan kesedapan keinginan ada pada maksiat. Itu juga antara salah satu sebab. Payah nak tinggal maksiat, payahnya sebab apa? Sebab rasa sedap dah. Rasa sebati dah dengan diri kita. Sebab apa dah rasa sebati? Sebab kita tak tobat. Kita buat tu kita tak minta ampun. Kita buat tu biar benda tu jadi kau banyak tuan-tuan. Titik hitam jadi kau banyak tuan-tuan. Bila dah banyak, maka menyebabkan hati kita jadi kotor, jadi payah nak dekat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, إِذَا أَخْتَى خَتِئَةً نُقِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةٌ سَوْدَةٌ. Bila kita buat salah tuan-tuan, buat satu maksiat, buat satu dosa, akan ada satu titik hitam dalam diri kita. Cuma ada sekiranya kalau kita bertaubat, kita buat dosa titik hitam tu, situ kita bertaubat, hilang titik hitam tu. Tapi kalau kita tak bertaubat, kita teruskan dengan maksiat yang kita buat, maka titik hitam makin bertambah. Lagi tak bertaubat, lagi banyak tambah dosa yang kita buat, utama dalam menyebab di mana menyelubungi seluruh hati kita, dia menyebabkan hati kita jadi gelap, penuh dengan dosa dan maksiat. Sebab apa? Sebab kita tak istighfar, tak minta ampun, tak ingat kepada Allah Ta'ala, maka menyebabkan kita ini akan jadi mana pun tuan-tuan, orang yang mempunyai hati yang kotor. Dan orang yang hati kotor ni jauh dengan Allah. Inna ab'adan nasi minallah al-qalbu kasi, kata Nabi SAW. Sesungguh orang yang paling jauh dengan Allah Ta'ala di kalangan manusia ini, orang yang mempunyai hati yang gelap. Na'udzubillah. Sebabkan dosa kita, sebabkan kita tak bertaubat, tak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan memayuhkan tuan-tuan. Nama tak? Semua orang ada dosa, cuma kita manapun tentang kalau boleh percepatkan taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Nah, agar sama-sama kita pakat muhasabah. Selagi tandanya kata ulama, bila mana payah kita nak taubat ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita rasa Allah Ta'ala ni pemurah.
Allah Allah Taala akan Maha Pemurah. Allah Taala akan Pemaaf. Napa lah kalau aku tobat ni maaf aku. Napa tak? Tak ada keinginan nak berhenti. Disebabkan kerana benda tu kita jadi leseng untuk kita buat jahat lagi. Ini satu benda yang kita kena muhasabah. Betul Allah Taala Maha Pemurah. Betul Allah Taala ni Pemaaf. Betul Allah Taala Maha Pengampun. Betul. Tapi tak menjadi sebab untuk kita untuk terus melakukan maksiat. Allah Taala Maha Pengampun sebab bila kita buat maksiat, kita minta maaf, Allah Taala ampunkan dosa kita. Sama tak? Jadi bukan jadi lesson untuk kita terus dengan maksiat dengan alasan tak apalah kayak gitu lah. Sebab kita tak tahu. Nah, antara benda yang perlu kita fikir adalah kita tak tahu bila kita mati. Kita tak tahu bila perakhiran kita. Maka kalau boleh dengan dosa yang kita buat tuan-tuan terus kita minta ampun. Karena kita tak tahu sama ada masa kita buat dosa itu boleh mati. Ataupun bila-bila masa saja. Itu semua serah pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara satu benda yang kita kena buang tuan. Jadi kena buang israr dalam diri kita. Orang terlampau sedap dengan maksiat tuan-tuan kena buang. Antara benda tiga perkara kita sebut tadi lah. Nampak? Rasa mudah buat mudah. Nampak tak? Rasa Tuhan ni maaf pengampun. Kayak gitu taubat lah. Melambat-lambatkan taubat. Rasa sedap. Ini semua kita kena buang. Nah, untuk supaya kita ni sentiasa hati kita ni dibersihkan dengan istighfar zikrullah sebagai tuan-tuan supaya kita mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya terbuka hati kita tuan-tuan daripada segala benda-benda yang tak sepatutnya mana tertutup hati kita daripada segala benda tak sepatut dan terbuka hati kita pada benda yang sepatutnya ada dalam di kita tuan-tuan iaitu tak lain tak bukan adalah jalan menuju keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Nah, terbuka hati kita untuk buat kebaikan, terbuka hati kita untuk amal kebaikan, terbuka hati kita untuk mengaji, untuk belajar dan sebagainya tuan-tuan, nak menuntut ilmu agama Allah ini untuk hak kita nak tuan-tuan. Itu semua adalah bila adanya kunci untuk kita buka pintu tersebut. Apa dia? Taubat. Maka segerakanlah bertaubat tuan-tuan. Jangan kita menangguh-nangguh dan memayahkan urusan tersebut. Nampak tak? Dan seterusnya kata pengarang taubat ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirat yang selamat. Ini murid. Orang yang menghendaki akan perjalanan akhirat yang selamat. Ianya wajib bersegera akan bertaubat. Wajib tuan-tuan. Jangan kita melambat-lambatkan tuan-tuan. Pandang-pandang kurang tadi istighfar. Buat salah istighfar. Nampak astagfirullahaladzim. Nampak comelnya dengan anak elok contoh tuan-tuan Allahu Rabbi. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna Allah yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah Ta'ala maha amanah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih bagi orang selalu bertaubat tuan-tuan. Jadi kita segeralah bertaubat supaya kita menjadi orang sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ini sebagai satu mana pun tuan muhasabah kepada pada kita tuan-tuan. Allahu Rabbi. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kepada Allah Ta'ala aman pada semua orang-orang yang beriman tuan-tuan. Sebab kita tak boleh nak nafi kita ni ada makna kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Dan dari sama-sama dah pakat kita muhasabah. Dan sebenarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibuna 'anil dhanbi, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanbalah, kata Nabi. Artinya orang yang bertaubat itu daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Walaupun kita banyak mana dosa sekalipun, bila kita bertaubat minta ampun pada Allah dengan taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh, maka ibarat kita tidak ada dosa. Nampak tak? Kita tak ada dosa. Bersih semudah. Jadi kerana sebab tu saya kata tadi, proses takhalli dengan tahalli, dua teriak. Proses buang dengan proses letak. Buang hak kata, letak hak molek. Nampak tak? Buang segala hak kotoran, maka letak benda yang baik tuan-tuan. Jadi sama-sama bakal kita muhasabah tuan-tuan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yawm mir'ata marrah. Allahumma salli alaihi wasallam. Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali paling kurang. Allahu Rabbi. Setengah riwayat kata 100, ada setengah riwayat kata 70. Mana apa maksud Nabi istighfar tuan-tuan paling kurang 100 kali paling kurang tuan. Setengah riwayat ada menyatakan 70 kali. Ini Nabi Muhammad SAW.
Padahal Nabi dulu surat tuan-tuan. Tak ada. Nabi dulu surat. Tak ada tuan-tuan. Tapi tiap-tiap hari 100 kali. Kita tak ada sebelum bawa saya lah. Tak kata korang. Masuk mayang tu. Tiga kali. Dah kali lima. 15. 15. Dosa bertambung kita lah. Nak kata korang. Nak kata pun tuan-tuan. Ni muhasabah kepada kita. Nabi tak ada dosa. 100 kali. Paling kurang. Paling kurang tuan-tuan. Mi'ata marrah. Fi yawmi at-tamarra, setiap hari 100 kali kata Nabi SAW. Allah Akbar. Nak katanya hebat Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai satu muhasabah kepada kita lah. Nak kata kita patutnya kena lebih lagi lah. Nabi tak tahu ada dosa 100 kali. Dan kalau kita tak ada dosa ni, maka kena banyak lagi tuan-tuan. Tak tahu berapa bilangan. Rasa kalau juta pun tak cukup ni. Nak kata banyaknya dosa kita tuan-tuan. Tapi ingat, jangan sekali kita putus antara benda yang kita kena tanam juga dalam diri kita adalah sifat mengharap. Dua sifat ni. Dua sifat itu al-khauf wa raja'. Ini kena. Kena ada sifat ni tuan-tuan. Sebab apa kita boleh sedar kita ni buat dosa? Sebab ada sifat takut. Faham? Allah aku ni dosa. Kita rasa takut dengan dosa. Allah aku buat benda ni, Allah dosanya aku. Bagus dah tu. Ada sifat. Selagi ar-raja'. Sifat mengharap. Kita rasa takut dah dengan apa hak kita buat. Bagus dah. Tapi kalau hak ni saja tanpa kita mengharap, Allah dah Tuhan maaf dah aku ni. Aku banyak dosa ni. Tanpa ada sifat mengharap tuan-tuan. Agak-agak tobat dah. Gitu. Aku banyak dosa. Banyak dosa tapi buat lagi dosa. Nampak dah? Bagus dah ada sifat takut tu. Rasa takut dengan apa hak kita buat. Tapi kalau tidak diselangin, disambung pula ataupun tidak di mana pun disenamungi dengan apa sifat yang kedua, iaitu Allah apa ni al-raja, iaitu sifat mengharap, maka tak sempurna. Maka ada al-raja mengharap ni. Apa maksud al-raja ni? Iaitu kita mengharap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kita buat dosa, kita ngaku salah kita. Kita takut dengan apa kita buat. Lalu kita selangi pula dengan ar-raja, iaitu kita mengharap. Mengharap Allah Ta'ala ampunkan dosa yang kita buat ni dengan cara apa? Taubat. Mana? Dengan kita taubat, dengan kita buat amal, dengan kita berzikir, istighfar dan sebagainya tuan-tuan. Itu kita mengharap. Ini pengharapan kita. Jangan putus asa. Orang yang putus asa, orang yang tak beriman. Orang beriman ini sentiasa mengharap keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia banyak mana sekalipun, dia yakin bahawasanya Allah Ta'ala akan terima dia. Kalau dia sungguh-sungguh kejar keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengharap akan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kat ni kita kena tak dalam diri kita. Mana kita tak nafi, kita kan. Mana akan sentiasa ada semua kesalahan yang kita buat. Sedok ataupun tak sedok. Kadang-kadang duduk saja buat orang sati. Kadang-kadang perbuatan kita ke, tak mudah pun kerana tingkah laku kita ke tuan-tuan. Nampak orang sati. Contoh tak, kita duduk sedut masa pun buat dah. Jadi kita pun tuan-tuan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Allahu Rabbi. Baik, sentiasa mengharap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita lah. Dengan istighfar, perbuatan kita, dengan kita minta ampun semuanya, taubat dan sebagainya tuan-tuan. Pada-pada kurang istighfar lah. Lebih buat hak lebih baik lagi bagus. Nampak tak? Sebelum tidur main taubat. Nampak tak? Sebelum tidur tuan-tuan, kata ulama' kalau boleh kita refresh, kita flashback balik daripada pagi tadi benda aku buat. Siapa aku mana ni? Banyak dosa ke banyak maksiat? Banyak dosa ke banyak baik? Banyak dosa lah, kita taubat. Ya Allah ampunkan segala dosa tu. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Kalau boleh sebelum tidur. Kalau boleh hari lagi bagus. Nampak tak? Kalau boleh seminggu kali pun tak nak masalah. Ini yang penting kita buat. Itu dia sudut khususiat kita. Kata mampu sangat, istighfar pun tak ada masalah. Yang penting kita minta ampun kepada Allah. Kita rasa bersalah dengan apa kita buat dan kita mengharap supaya Allah ampunkan doa. So kita kena ada tu. Kehendak hati kita kena ada tuan-tuan. Ini tak ada tu. Tak ada tu rasa nak taubat ke nak bertindak dengan maksiat. Na'udzubillah. Orang yang bila mana mereka dah sedar dengan maksiat, rasa bangga dengan maksiat mereka buat, tu tanda hati mereka semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Wal'ayadzabillah. Sama-sama kita bakal muhasabah.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihim fil yawmi 100 marrah. Mana nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya mana wahai manusia bertaubat kepada Allah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah Taala sebanyak 100 kali sehari. Ini satu muhasabah kepada kita dah ni. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang sentiasa memperbanyakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Taala insya-Allah. Dan seterusnya bab yang kedua, iaitu takut akan Allah Subhanahu wa Taala, iaitu khauf. Insya-Allah kita akan sambung pada bulan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Taala tuan-tuan. Jadi saya mudah-mudahanlah kita pakai ambil pengajaran apa yang boleh saya tolong baca ini, mudah-mudahan dapat memberikan kebaikan pada kita insya-Allah tuan-tuan. Nak hura, nak syarah tak erti, cuma boleh tolong baca je tuan-tuan insya-Allah. Tu pun kalau ada salah minta maaf banyaklah. Kalau ada kesalahan apa saya sebut ni dah doktor ke hak sadar ke, minta tolong perbetulkan di saya yang hina lagi doa ni tuan-tuan. Jadi kalau ada tersalah cakap, tersalah bicara ke apa sekalipun, saya minta maaf banyak. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana dhunub wastirna al-'uyub. Allahumma ighfir lana dhunub wastirna. Allahumma ighfir lana dhunub wastirna. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.